Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, ketika segudang masalah menumpuk, pikiran akan menjadi kacau, bahkan terasa jadi buntu. Napas terasa menjadi sesak. Kadang-kadang kita mendramatisir sikon seolah-olah kitalah yang paling menderita, paling sulit dalam banyak hal, entah itu pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita. Ketika seseorang mengalami kesedihan, kesusahan, kesulitan, semuanya akan kelihatan dalam ekspresi, lewat kata-kata, sikap, dan tindakan. Semua akan terpancar keluar, misalnya tertunduk lesu, lunglai, seolah tak berdaya, bicara singkat, bahkan sulit berkata-kata. Sehingga ia menutup diri terhadap orang-orang lain. Ekspresi ini wajar-wajar saja. Gambaran sebuah respon alamiah atas masalah yang dihadapi. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Apabila berlebihan akan berdampak buruk pada diri sendiri. Apabila kita hanya fokus pada masalah, kesedihan, kesulitan, kesusahan, lalu berdiam diri dan tidak mencari jalan keluar atau solusi, maka kita hanya akan menjadi orang yang terus mengeluh, bahkan menyalahkan diri dan sikon yang terjadi. Sebagai manusia yang dianugerahi Tuhan dengan otak dan hati, kita perlu berjuang untuk mengubah pola pikir dan pola rasa. Sedih, susah, sulit, dan lain-lain, dan berani keluar dari diri untuk berpacu melawan hal-hal negatif yang mengganggu dan membelenggu hidup kita. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, ada beberapa cara yang mampu untuk kita lakukan secara sederhana untuk melawan hal-hal negatif yang mengganggu dan membelenggu. Yang pertama, mari kita manfaatkan kemampuan besar yang diberikan Tuhan dengan otak dan hati kita untuk mencari solusi yang terbaik. Kerja keras dan kerja cerdas untuk mengubah pola rasa dan pola pikir serta sikon yang kita hadapi. Yang kedua, jangan terlalu banyak mengeluh, marah-marah, dan mengutuk diri sendiri. Keluarlah pelan-pelan dari penjara dirimu dan dari zona sulit untuk belajar bersyukur bahwa hidup terbentang antara susah, sulit, mudah, gampang, sedih, bahagia. Pasti kita akan menjadi pribadi tangguh. Yang ketiga, belajarlah untuk memahami kesulitan orang lain, bahwa kita semua tidak bebas dari zona nyaman. Mungkin orang lain masih lebih susah, lebih sulit dalam menghadapi hidupnya. Banyak soal yang menjadi beban setiap waktu. Yang keempat, belajar untuk memahami kesulitan orang lain adalah cara terbaik untuk mengasah empati dan meningkatkan rasa syukur. Tidak menutup diri ketika menghadapi masalah yang rumit dan pelik, dan fokus untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Tuhan. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, tidak ada jalan terbaik dan sempurna dalam menghadapi masalah selain mengubah pola pikir dan pola rasa untuk bertindak positif. Bukan dengan cara menyalahkan diri atau sikon, tetapi memperbaiki apa yang salah dalam diri. Stay strong and be smart.